Pemilik klinik kecantikan Widya Estetik Klinik, Dr. Ayu Widyaningrum, gelar buka puasa bersama anak yatim di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Jumat sore. Buka puasa bersama diisi dengan dongeng Islami, tausiah, serta zikir bersama. Buka puasa bersama ini merupakan agenda tahunan, tepatnya pada bulan Ramadan oleh Dr. Ayu Widyaningrum, yang digelar dengan harapan bisa menumbuhkan rasa peduli untuk saling berbagi dan berbuat baik. Hari ini alhamdulillah kita bisa melibatkan 1000 berkah anak yatim ya. Dan ini adalah luar biasa, mimpi saya yang udah sejak lama ya. Saya inginkan seperti itu. Ada berapa anak yatim yang dilibatkan? Kurang lebih 1000 dan beserta undangannya. Sebenarnya harapan dari kegiatan ini tidak ada sih. Artinya itu adalah kegiatan ini memberikan saya untuk kita di dunia itu sebenarnya udah cukup gitu. Nah, bagaimana kita mempersiapkan bekal akhirat? Dan saya kayak lebih suka aja dengan cara yang seperti ini, saya kayak lebih bahagia. Sementara pengelola salah satu rumah yatim yang diundang, Saripudin, sangat berterima kasih dengan diadakannya buka puasa bersama dan berbagi oleh Dr. Ayu Widya. Dirinya berharap kepada anak yatim kedepannya bisa mendapat pendidikan yang baik yang membawa kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Rasanya tentunya senang sekali ya, karena ternyata masih banyak orang yang peduli dengan anak yatim, khususnya di Banjarmasin. Sangat senang sekali dan bersyukur. Pastinya anak-anak juga merasa senang, bahagia, dan mereka pastinya merasa ada yang menyayangi mereka. Tidak hanya buka puasa bersama, kegiatan juga diisi dengan pemberian bingkisan berupa alat kelengkapan sekolah dan ibadah bagi anak yatim. Sujianto, Banua TV, Kota Banjarmasin, melaporkan.